Aku tak tahu kenapa game ni viral kat Indonesia, Bakso Simulator. Okay, so hari ni kita akan main game ni. So kita akan tengok game ni pasal apa sebenarnya. Yelah, pasal bakso of course kan. Tapi apa benda sebenarnya game ni? Oh my god. Hello, lama tak jumpa kawan lamaku. Akhirnya kita ketemu lagi. Ayo kita bikin usaha bakso yang kita impikan bersama. Kamu yang fokus urusin sisi bisnes dan aku yang fokus masak baksonya. Aku sudah kapok menjalankan bisnes sendiri. Sampai-sampai aku pernah kena tipu dengan orang yang bernama Majek. Wih, Majek scam siap. Ya sudahlah, sebaiknya ayo kita segera bergegas ke tempat bisnis bakso kita. Eh, ini ada stok-stok bahan baksonya. Tolong dimasukkan ke dimasukkan? Bukan Indonesia dimasukin ke? Ke dalam gerobak ya. Oh, masukkan di dalam ke dalam gerobaknya. Di dalam gerobak ini barang-barang, barang-barang. Mai stok cabai. Mantap. Stok mie dan bihun. Mantap. Kenapa letak atas lantai? Putar 90 darjah. Okay, so dia ni bekerja, kita restore je. Okay, sekarang tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita. Laju tak guys? Aku dah penat ni asyik kena bug ni. Okay, kita kena tunggu pelanggan kot. Sekejap, aku nak tengok kedai bakso ni jual apa. Oh, ni bukan kita punya ni, rival. Dia jual benda-benda. Weh, tak ada orang beli pun. Oh, beli kamuar. Kolang kaling. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Facebook feature bohong. Oh, ni budak ni, budak ni. Okay, okay. Okay, bakso. Okay, okay, go. Cepatlah, cepatlah, pakcik. Oh, makan dah. Ui, sedap siap bakso. Aku rasa baru makan ni minggu lepas bakso. Oh, budak sekolah. Oh, budak sekolah memang suka makan bakso eh. Woi, budak kau ponting eh. Taklah, dia bawa balik sekolah lah. Aku tengok budak ni bagus kot. Pakai tie. Baju. Awek. Oh, okey. Perlu diingat, setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat preferensi setiap pelanggan. Mantap. Sekarang ayo kita bangun bisnis bakso kita menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Ini adalah warung. Kamu bisa membeli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Jadi mereka yang akan bayar lebih banyak untuk pesanan mereka, dan juga mereka akan menambah waktu mereka menunggu. Kamu gak harus aku ini kok. Tapi kenapa tidak mau uang tambahan? Ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa beli bakso, cabai, sayuran, bumbu-bumbu, lalu mie dan bihun. Tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso kita. Di sini kita beli bangku, meja dan tempat bumbu. Ini toko yang menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Oh ya, yeah. Oh, nak train dia pakai ni ya. Buku dengan kaset. Rajin betul pakcik ni baca buku. Orang bilang kalau rumah ini angker, hati-hati kalau lewat sini. Oi, pakcik ni jangan macam-macam. Rumah angker pula. Pakcik ni cerita seram Indonesia. Dan sekarang kita balik ke rumah kita. Sebelum, semoga dengan bisnes bakso ini kita bisa beli furniture rumah yang bagus. Kalau sudah malam jangan lupa tidur di ranjangmu ya. Baiklah kalau begitu. Ini, pakcik. Ini aku berikan rupiah 10,000 sebagai modal. Ayo kita bangun bisnes ini bersama. Pakcik ni baik pula bagi 10,000. Macam mana nak tengok menu yang... Oh... Kantor. Dia kata nak tengok menu yang orang suka. Lubok. Ada gacha ke? Alamak. Kau ajar gacha ni. Orang nak emas. Nipu betul lah. Gambar lah guys. Sedang trending mi bakso. So menu aku? Bakso original. Mana aku dah dapat mi bakso? Beli pengusir hantu awet. Wih, serius lah malam-malam ada hantu. Kau biar betul. Okay, so far okey lah. So far kita punya customer. Oh, dia nak air ni. Soda. Sekejap. Okay, sabar-sabar dek. Nah, here you go. Kena angkat macam tadi kot. Okay. Letakkan. Ada. Wih. Ada yang jatuh pada angkasa. Weh, ada loot ke? Ni PUBG ke apa siap? Sekejap, letakkan. Oh, tak letak atas meja. Okay. Ada rule, ada Loot crate. Ya Allah, game ni patutlah viral. Oh! Okay, helmet level 3.
Okey. Macam nak buka? Open with bomb. Aduh, kena buka pakai bom pula. Macam nak craft bom? Yo, jap simpan tak apa. Okey. So kita beli tukang basuh masak lebih cepat, masak lebih cepat. Resipi nak beli kat mana? Oh ni ni ni. Oh ni ni sekarang ni tengah viral. Okey. Jap. Viral sekarang. Viral bakso bakso. Right, bakso 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 bakso. 900. Dia beli. Right, lepas tu beli masa lebih jagung buat maksimum rating tambah 60k. Membuat bakso masak lebih cepat. Gak ada sosok duit sosok beli. Macam. Okay, dah dah dah. Okay, aku tak ada duit dah guys. Tak ada duit dah. Alright. Yo. Dah. Yo. Sekejap. Mai cuy, satu meja macam tu je. La ilaha illallah. Weh, macam mana aku nak angkat balik? Okay, I'm done. Okay. Oh my. Kan sini mentah-mentah lah kedai baru buka. Kan ngongong. Macam mana nak beli tu pun mahal. Ke murah kan yang tu. Ke aku salah tengok harga. Murah ke sebenarnya? Aku salah tengok harga. Oh yelah murah lah. Aku salah tengok harga. I see. Salah tengok harga lah. Aku ingat 30. Okay, lalat selalu ada dekat. Okay, kita tunggu lalat ada lah baru kita pasang. Ha. Ha. Oh, ada range. Ada range eh. Ha? Tolong gerobaknya. Ah. Squeaky yang pengawal tu datang. Lah datang makan kedai. Mana, mana, mana? Oh, ni. Ha. Ya. Selamat datang ke kedai saya. Okay, last, last, last. Pakcik dah nak habis lah, pakcik dah. Tutup dah, tutup dah. Yeay. Ui. Itu curi. Oh, dah malam dia. Oh dia buat. Pakcik ni giga check lah pakcik. Dia lari. Bayar. Yes. Apa pun. Pakcik ni buat pergi mana? Jadi boleh besarkan lagi dah. Lepas tu boleh tambah lagi banyak bahan makanan. Ha yelah tu. Tapi duit gak ada. Pakcik ni buat apa? Okay, roda impian. Let's go. Buat poll. Tak apa, kita main dua-dua sebenarnya. Okay, okay, murah, murah, murah. Daftar hadiah. Hadiah utama. Wah. Ya. Yeah. Ini semua jebeted. Right. So kalau yang ni, hadiah apa? Oh. Wah. Oh ni dapat duit. Kalau yang tu tak dapat duit. Alright, kita try. Kita try. Try roda impian. Okay. Roda, okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa pula. Go. Wang besar, wang besar. Bonus, bonus, bonus. Ush, ush, ush. Apa-apa entah. Right. Ini last main. Lepas tu kita dah tak ada dah duit guys. Dapat, dapat. Dapat, dapat. Pasu, pasu, pasu. Let's go. Hah? Pasu, pasu, pasu. Menanglah. Ke tengah malam, tengah malam. Maksudnya macam pukul 3. Oh. Yo, pasulah. Bunyi apa tu? Ada bunyi. Oh, mesti. Eh. Oh, ada bunyi, ada bunyi. Ada bunyi orang kulit-kulit.